Ya, balik lagi di channel gue, Kiru Rene. Kali ini gue mau lanjutin yang kemarin. Gue udah unlock time brief yang kelima ya. Kemarin gue 51, 52. Ini udah perfect. Gampang sih, lu duduk dikit zone-nya 8 round, ini misinya kan cuman lawan Bozel, jadi lu tinggal teleport ke depan, hajar Bozelnya, beres. Udah, as simple as that. Jadi langsung aja. Ini adalah yang ke-53 ya, difficulty level 40, 8 round. Let's go. Semoga nggak nge-lag lagi kayak kemarin. Untuk story kalian bisa baca sendiri lah ya, jadi yang sini gue skip aja biar cepet. Pertama kita cari dulu kotaknya ada di mana. Hidden chest. Hiddennya di mana ini? Oh ini dia. Ini dia. Berarti bener cari di sini. Sini. Ya. Oke. Karena kita fokusnya mau perfect, jadi kalau bisa fitnya kita kelarin semua. Oh ini gue kalau misal langsung maju ke sini mati nggak ya? Dari dulu ya. Jangan barbar. Ini habis ngekill ini ke bawah buat ngambil kotak. Ikse. Ini mentok di. Yos. Tengah dulu. Shoumen toppa. Ryokai. Leonnya biarin aja lah ya. Sasatu kiyaro. Kayak biar cepet lah, bakalan gue biarin ke depan. Sendirian deh. Hai. Ini gue pasti ini di. Gak bisa. Kore ga watashi no shinjiru kokoro desu. Ryokai. Hajar yang ini apa yang itu? Ini aja lah, ini punya skill. Kan hajar. Kalau sejauh ini kan mantep. Cherry di sini tugasnya sebenarnya buat ngambil kotak ya, jadi mungkin dia cuma bunuh satu ini doang, habis itu cabut karena dia harus mengambil hidden chest. Ya Leonnya bener kata gue, gampang banget ya. Nggak bakal mati sih harusnya. Masih aman. Lah kenapa nggak di-defend? Junbi kanryo desu. Kakinya ada yang patah dua ya. Mudana teikou wa seru na. Buat isi darahnya dia. Junbi kanryo desu. Oh, udah dibuka ini lagi. Kurang aja. Kita turun lagi ke sini. Iku wa yo. Jadi udah dapat. Duh, kakinya patah. Yos. Oh, dunia juga patah. Kore ga watashi no shinjiru kokoro desu. Yos. Karena Holy Sister, kakinya enggak jadi patah. Oke, ini di sini. Show
防具をつける時が来たな。おお、やるつもりだったのに。Gak mati dong. Wah, kakinya patah. Kandio des. Ini enggak nyampe. Hai. Ikse. Ini juga patah. Kore ga watashi no shinjiru kokoro des. Junbi kandio des. Bapak-bapak, kita kalau enggak mati, kita dorong ke sana. Oh, mati ternyata. Dia udah santai. Ikhwa ya. Seri, biarin dia cuma jalan-jalan ambil kotak tugasnya. Ikse. Ya, kakinya masih patah dong. Okay. Yos. Beres, jadi Sonya-nya dia. Di sini kita nggak usah bunuh Sonya ya. Sonya-nya bakalan jadi temen. Dan kita clear. Lu bunuh Sonya wasting time. Kalau lu mau bunuh juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nggak ngaruh. Ya, fitnya dapet. Kelar. Apakah kita akan perfect lagi di sini? Perfect ya. Dapat si Garnier. Oke, kita lanjutin sampai 54 ya. Video kali ini langsung dua time rift. Karena cuma bentar doang ya tadi. Mas gampang. Kalau kayak gini-gini nih. Flying gimana? Jauh banget lagi. Junbi kanryo desu. Nani nani? Enggak nyampe. Ikuse. Gomeirei o. Ikuse. Iku wa yo. Junbi kanryo desu. Oh. Yoshi. Gomeirei o. Yang ke sini gue bisa di sini. Ikse. Ini jadi maju satu. Jumbi kandio. Kalau gue yang main ini benar-benar tank itu berguna sekali ya. Maksudnya lu harus tahu posisinya tank banget. Ikse. Karena kalau nggak gitu bahaya. Ini gue bisa kesini tapi nanti Yanainya sendiri ini digebuk, gak apa-apa lah ya. Shoubu wo tsukeru toki ga kita na. Gomeirei wo. Kore ga watashi no shinjiru kokoro desu. Tuh gak mau ditungin Leon, biasanya Leon gue biarin soalnya. Ini kita gak bisa main game. Carrynya kurang maju. Ya udah lah ya. Terus kalau Carry diserang juga gue yakin dia bisa menang. Karena kalau yang dibulatan-bulatan gini sih biasanya gampang-gampang ya, lu pasti bisa lah. Walaupun musuhnya di atas, levelnya di atas lu, tapi nggak di buff kayak kalau ada fit atau ada ininya. Kalau kayak gini lebih gampang. Nah, kita bisa kelarin dalam 2 turn doang nih. 1 turn malah. Yap, dan nggak ada yang mati, kita kelar cuma satu turn. Betapa indahnya hidup ini ya kan.
cepet banget. Udah pakai night scroll. Kayak bulatan-bulatan gini sih. Harusnya lu bisa ya. Setu ini banyak airnya lagi. Kalau ada auto enak sih, kalau banyak air juga nggak masalah. Ini kalau nggak ada auto ya terus pelan-pelan kan air, berarti yang nyerang bakalan si Cherry. Cherry-nya bakalan melalang buana. Ini nanti dari sini jalan 3 nggak bisa karena kena ada air. Ini di sini. Oke lah, coba. Sebenarnya kalau lu mau auto juga bisa sih, cuman gua selalu gimana caranya biar bisa lebih cepat. Jadi kalau yang kayak gini lu skip-skip juga gak masalah, gampang banget. Lu pokoknya udah upper level lagi udah pasti menang. Dan gak nyampe, ya fuck. Cuma gua ya skill. Nani. Ini buat ngundang si ini ya, si Lockstar. Nani. Hai. Nah, Lockstar-nya biar datang. Karena AI pasti lebih milih musuh yang apa? Nani. Yang lebih lemah. Biar cepet carinya kita suruh hajar yang jauh-jauh saja. Karena cuma dia yang bisa terbang-terbang seenak jidat. Oke. Kanan clear, tinggal yang kiri. Ow. Ini udah mulai untuk nyerang Leon. Oke. Ryokai. Wih. Iku wa yo. Yoshi. Ben ini nggak bisa ngapain. Komereo. Yoshi. Lawan gituan itu jangan di air. Jadi dia bisa jalan sampai sini. Jadi bisa datar sini. Shomen toppa. Hai. Ini datar sini biar dia nggak di air lagi. Kore ga watashi no shinjiru kokoro desu. Harusnya ini cukup sih dua turn. Sudah kuduga dia tetap bakal nyerang Liana. Oke, okay. Ini juga harusnya mati, kalau nggak mati ada Cherry. Cherry nggak mati karena darahnya nggak full ya Leon. Junbi kanryo desu. Iku wa yo. Hajar si Cherry aja. Udah pasti win. Oke, 2 turn. Cukup cepet sih. Nah, intinya kalau yang bulat-bulat ini gampang sih. Lu nggak perlu ngeliat orang juga, gue yakin pasti menang. Oke, sekarang kita udah di 54 ya berarti. Time rift 54 normal. Ya, 54 normal. Defeat Bozel. Coba nih. Eliminate all enemy battle 8 round. Terbunuh semuanya 8 round. Ini kalau nggak salah ya musuhnya mencar. Musuhnya mencar. Car hiddennya ada di kiri kalau nggak salah. Sonia. Sonia. Oh bukan, bukan di kiri, di mana ya? Di sini kah? Di mana ini hidden face-nya? Oh ini dia. Si Cherry di bagian sini.
nggak bakal bisa bunuh sih. Tapi kita harus menang dalam 8 turn. Jadi ini gue majuin ke depan. Gue belajar itu orang-orang. Ini nggak nyampe. 8 turn. 8 turn bunuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau cherry kita bisa nyusul sih harusnya bisa. Berdua. Kita harus bunuh semuanya. Junbi kanryo desu. Ini gue bisa bunuh dia. 1, 2, 3, oke. Ini gue pake ini. Ini gue pake ini. Sasatu kiyaro. Fukino. Ini. Ryokai. Kita bisa gini. Sa. Ketchaku wo tsukeyo. Itu kita. Ryokai. Aja. Masih level berapa sih? Level oh, masih level 40. Masih one shot semua ini. Kita bisa langsung majuin Leonnya. Kalau lewat sini pasti ini nyerang Leon. Jadi lewat sini aja. Walaupun jalan agak lama. Yos. Gomeireyo. Ini jarak jauh ya. Ikuze. Bisa nggak ya ini ya? Nani? Oh dia nyampe kok. Tapi nanti nggak bisa bunuh yang sana dong. Gomeireyo. Ikuze. Coba dia deh. Shoubu wo tsukeru toki ga kita na. Biar kita pastikan bisa langsung dapat bendera, jadi ini Shindu. Ini masih turn 1. Nani nani? Oke, kita dapat hadiahnya apa ini? Oh. Crystal Anklet. Gomeireyo. Oke, dia bisa ini bisa nyerang. Jadi daripada gue nyerang pakai Liana. Enggak tahu bisa bunuh apa enggak, kawan gue pakai wedding. Oke. Oke, nice, bawah kelar. Tinggal yang atas ini, harusnya nyerang ini kalau bisa one hit semua enak. Oke, one hit ini, nice. Ah, gue lupa gak memperhitungkan si kelelawar itu. Gue harus belok dulu Benhardnya. Ini bisa gue taruh sini. Jadi ada def 30%. Kalau diserang pun def gue lebih gede dari musuhnya. Ini udah mulai ngejar ke atas. Ini gue ke atas juga. Cuma mau ke sampai sini. Gomeireyo. Dia nyerangnya dulu deh. Oke, dan maksudnya tinggal 1, 2, 3. 3 sama Bozel ada temannya 2. Oke, dia udah mulai jalan. Junbi kanryo desu. Dia mau taruh sini aja. Sini. Ini gak bisa. Ikuze. Jalannya lemot banget. Gua agak sini kali. Ikuze. Kalau ini bisa jalan gini aja. Shoubu wo tsukeru toki ga kita na. Kan ini dia bisa jaga dua otak gini. Gomeireyo. Ah. Gini aja. Biar pasti si Ledin yang kena. Jadi kakinya dia gak patah. Soshite. Jadi Sage Head ini gunanya itu, jadi kalau musuh pakai ram itu skill yang merah, nah, itu dia nggak pakai. Kalau pakai yang merah nanti lu bisa matahin kaki. Matahin kaki itu repot sih. Gue pancingnya di sini. Gue yakin lawan gue kuat lah. Masih round 4 nih di sini. Ini bisa one hit kan tadi. Bisa one hit.
Sip, bridge-nya jalan. Yoshi. Kasih buff lagi buat Terry. Ini bakalan clear sih, kayaknya videonya baru sampai sini aja sih. Oke, gue bisa langsung dipit Gozo. Tapi questnya adalah kill all enemy. Kita butuh bunuh semua, jadi gak boleh langsung bunuh semua. Ini bisa... Ini... Sasato kiyaro! Fukei na! Ryokai! Jadi kita, gue mau ngegas dulu ya. Kalian ngisi darah. Muda na teikou wa suru na! Ryokai! Asik. Ajar, Blay! Itu mundur, karena ini bakalan... Dia nyerahnya range. Biar si Terry aja nyerah. Yosh! Jahat buat gue. Gapapa. Ini kalau misal gue act again tetap gak bisa defensive kayak... Oh, bisa. Oke. Okay. Berarti kita act again. Hito, shiko, soshite. Yosh! Kita taruh sini, dia bisa jagain Ferry. Shoumen toppa! Oh, dia pakai black hole ternyata, gue kira dia nyerang satuan nih, kan. Oh. Junbi kanryo desu. Cut. Oke, perfect. Taihen desu. Iyana to Rana o ka? Kita aja beres. Dung. Bintang 3, fitnya beres. Anak berpersekan. Sip. Jadi itu dulu deh, kayaknya video kali ini dua itu dulu. Next video bakalan gue lanjutin lagi. Mungkin 3 ya, 55, 56, 57 gue kelarin semua nanti di next video biar cepet. Habis itu kita menuju ke elite. Ini juga ada 14. Jadi, ya gitu dulu video dari gua. Semoga lu bisa menikmati video ini. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.